Ya, tadi selamat malam. Kali ini kita akan memasuki materi di modul 7. Jadi modul 7 ini akan lebih bahas mengenai bagaimana media massa yang zaman sekarang itu lebih berbasis online dan membutuhkan salah satu fasilitas penting untuk bisa menjalankan si media berbasis online itu, yaitu adalah si internet ini sendiri. Jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai internet dan nanti juga ada sedikit pembahasan terkait dengan istilah konvergensi media. Oke, kita akan mulai dari istilah internet dulu. Jadi, seperti yang kita tahu, internet itu baru masuk di Indonesia sendiri di sekitar tahun 1980-90-an. Nah, tapi sebenarnya internet itu sendiri sudah ada, kehadirannya itu sudah sejak lama gitu, udah bahkan dari abad 18 dan lebih dulu lagi gitu. Jadi awalnya internet ini dimulai dengan adanya komputer elektronik dan jaringan komputer yang pada saat itu masih aktif digunakan untuk kebutuhan perang antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Terus itu digunakan dari periode mereka masa Perang Dingin sampai dengan Perang Dunia yang kedua. Lalu kemudian tidak hanya untuk perang antara US dan Soviet juga, Inggris juga pada saat itu menemukan komputer yang berbasis digital, yang dimananya itu ada di gambar yang sebelah kiri, yang hitam putih, namanya adalah Colossus. Itu ditemukan oleh salah satu orang Inggris yang namanya Alan Turing. Jadi, lalu alat itu pada saat mereka membuat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membongkar beberapa kode rahasia yang digunakan oleh pemimpin Jerman pada saat itu adalah Nazi. Dan lalu kemudian komputer yang berikutnya yang cukup kita kenal sebagai salah satu awal mula komputer yang kita pelajari di Indonesia, yang kita lebih akrab itu adalah istilah ENIAC. Itu ada singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. Jadi komputer ini ukurannya masih sangat besar. Kalau bisa lihat di slide itu adalah gambar yang sebelah kanan. Jadi ukurannya masih sangat besar seperti lukisan dan tentunya masih terlalu banyak kabel, masih belum portable dan mobile seperti sekarang. Yang pada saat itu seperti namanya, dia lebih banyak digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung
Dan di situ menghitungnya bukan menghitung angka atau uang, tapi pada saat itu digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasi jumlah dari bom hidrogen. Nah, lalu masuk ke pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara internet itu bisa kita pakai. Nah, seperti tadi kita sudah tahu, internet ini kan lebih kepada sebuah jaringan yang bisa kita gunakan secara global, meluas mendunia dari adanya jaringan komputer. Jadi tidak ada komputer, tidak ada gadget, tidak ada smartphone, tidak ada laptop, itu internet juga sama aja tidak ada gunanya gitu. Nah, untuk dapat mengakses internet di sini bisa ada dua cara aksesnya. Yang pertama itu adalah dengan melalui penyedia jasa internet atau internet service provider. Nah, beberapa contohnya yang kita cukup akrab di Indonesia itu ada First Media, ada Speedy, dan beberapa jenis ISP lainnya yang sudah banyak berkembang, yang mungkin dulu dimonopoli atau diawali dari si Speedy, Telkom Speedy ini, kita bisa berlangganan per bulan, bayar mau yang unlimited atau yang misalnya 100 giga per bulan dengan biaya-biaya dan batasan-batasan tertentu gitu. Lalu yang kedua adalah dengan OSP atau Online Service Provider. Contohnya ini adalah MSN dan American Online. Jadi yang lebih terkenal mungkin kita lebih sering pakai MSN. Dulu banget yang sekarang mungkin lebih banyak orang lebih pakai yang ISP gitu. Ini saya mau nanya dulu teman-teman, pada kedengaran tidak suara saya? Masuk nggak? Saya sambil absen. Masuk Bu, dengeran. Baik, kita ya. Terdengar, masuk. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini, kalau tadi kita mau lihat perbedaan ISP dan OSP secara umum, itu bisa terlihat dari bagaimana kalau OSP itu lebih banyak memberikan konten yang eksklusif, sedangkan ISP itu memberikan konten-konten yang sifatnya sederhana, umum, dan menghubung lebih kepada fungsi dia menghubungkan pengguna langsung ke internet. Jadi kalau kita lihat kan karakteristiknya Speedy, First Media, mereka tidak memberikan kita langganan tertentu. Jadi hanya untuk koneksi internet, berlangganan kepada jaringan internetnya saja. Tapi kalau OSP itu tidak hanya berlangganan internet, tapi di situ mereka juga memberikan beberapa konten eksklusif. Kayak misalnya kalau kita di TV itu, ketika kita TV berlangganan kan ada beberapa channel yang eksklusif yang bisa kita saksikan yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hanya punya antena atau parabola biasa. Jadi itu perbedaan kurang lebih ISP dan OSP. Nah, di sini lalu ada beberapa jenis aplikasi internet, beberapa jenis barang atau fasilitas yang bisa kita operasikan dengan adanya internet. Jadi yang pertama itu adalah yang paling sering kita gunakan, apalagi kalau bukan surat elektronik atau email. Jadi di sini email itu bekerja pada umumnya adalah untuk melakukan pengiriman dan penerimaan beberapa jenis file atau data, baik itu bisa berupa grafik, foto, video, teks, spreadsheet, link, dan lain sebagainya macamnya. Dan di sini dia itu beroperasi pada pengelolaan klien dan server. Jadi klien itu adalah nama lain dari user, dan server itu adalah komputer lain atau penerima, bisa kita bilang begitu. Lalu kalau kita mau coba mengkaji dari nilai positifnya, tentu adalah karena email itu bisa mempercepat proses kita pengiriman informasi atau pesan, terus murah atau bahkan kita bisa bilang free untuk membuat akunnya, dan terpercaya. Maksudnya ketika kita mengirimkan pesan dengan akun email, ada nama alamat emailnya, itu terkesan lebih lebih tidak abal-abal, lebih kayak identitas yang pasti dan tidak diragukan gitu loh. Karena banyak orang juga menggunakan alamat email sebagai salah satu kontak untuk ditukarkan kepada rekan yang lain gitu. Nah, lalu kalau kita lihat negatifnya, itu juga ada pasti kan. Nah, jadi di sini negatifnya pasti adalah karena ada yang namanya spam. Biasanya beberapa jenis, nggak tahu gimana caranya, ketika kita follow akun atau kita daftar sign in sesuatu website atau sesuatu aplikasi, kita berlangganan, terus mereka secara otomatis suka mengirimkan beberapa pesan yang lalu kemudian
itu tidak bisa kita hentikan langganannya, dan itu terus berdatangan langsung, dan atau kadang-kadang ada inbox penting tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia malah masuknya ke bagian spam bukan ke inbox gitu. Jadi itu beberapa jenis gangguan yang cukup mengganggu ketika kita mengakses email. Lalu juga kadang-kadang adanya virus atau ada informasi yang terlalu banyak, itu juga bisa menjadi beberapa pengganggu kecil yang membuat email itu menjadi kurang nyaman untuk digunakan. Tapi mempertimbangkan dari kegunaannya, itu sampai sekarang masih banyak orang pasti yang mempertimbangkan untuk menggunakan email sebagai sarana untuk bertukar informasi kepada orang-orang yang mungkin susah dicapai dengan komunikasi jarak komunikasi langsung atau tatap muka. Lalu yang kedua itu adalah new group. Jadi news group itu merupakan koleksi dari papan bulletin elektronik atau electronic bulletin board yang biasanya itu diorganisasikan berdasarkan jenis topik mereka, yang membuat orang itu sebagai pembaca bisa dengan mudah untuk membaca dan mengirimkan postingan pesan mereka. Di sini news group itu biasanya dibuat berdasarkan topik-topik akan suatu peristiwa, tapi biasanya kalau untuk berita-berita news dalam news group ini merujuk pada kelompok diskusi topik, tidak berdasarkan berita dalam konteks-konteks yang tradisional. Contohnya itu sudah tidak terlalu banyak orang pakai news group, tapi awalnya news group ini muncul pada sebuah jaringan yang namanya Usenet. Lalu itu kemudian menjadi sebuah arsip. Si news group ini digunakan sebagai arsip yang di mana dia itu berada di bawah manajemennya Google. Khususnya kalau kalian buka groups.google.com, itu kalian bisa langsung lihat postingan-postingan news group berdasarkan berapa topik-topik tertentu gitu. Lalu yang ketiga itu adalah mailing list. Jadi mailing list ini sering disebut di bahasa Indonesia sebagai milis. Ini merupakan kelompok diskusi di internet yang dibuat berdasarkan keanggotaan, baik itu secara kita mendaftar sendiri ataupun kita diundang oleh orang. Anggota milis yang tergabung dalam milis ini bisa membaca surat dari anggota kelompok diskusi lainnya dan kemudian mengirimkan balasan ke dalam anggota kelompok diskusi yang tergabung. Contohnya itu adalah MLM atau Mailing List Manager atau Mail Server atau yahoogroup.com dan lain sebagainya macamnya. Lalu yang keempat itu adalah forum. Jadi forum ini merupakan aplikasi internet yang mirip seperti bulletin ataupun milis. Nah, di sini forum itu lahir dari kebutuhan komunitas virtual untuk bisa berdiskusi bersama tentang topik-topik yang dianggap menarik gitu. Nah, forum itu berbeda dengan ruang chat atau chat room, karena chat room itu pesannya sifatnya temporer, hanya hari itu langsung hilang. Sedangkan kalau forum itu memiliki moderator yang memang fungsinya untuk mengizinkan setiap pesan yang diposting itu dapat muncul dan kembali dibaca oleh banyak orang. Istilahnya itu adalah thread. Dari moderator itu nama lainnya adalah thread di sini. Nah, di sini diskusi forum ini lebih bersifat ada struktur organisasi, ada hierarkinya. Jadi suatu forum tadi kan diawali oleh moderator dan bisa memiliki beberapa subforum yang masing-masing memiliki lagi beberapa topik kecil di dalamnya. Lalu contoh forum yang paling cukup terkenal di Indonesia itu adalah forum Kaskus, yang dimana orang bisa dengan gampang tergabung dan mendaftar di dalamnya, dan lalu bisa join beberapa kelompok dengan topik-topik yang mereka anggap menarik dan bisa saling balas-membalas gitu. Nah, ini ada beberapa bentuk forum. Jadi forum yang pertama itu adalah WWW atau World Wide Web. Ini merupakan jaringan sumber informasi yang terkait dengan istilah hypertext dan hyperlink, yang dimana itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tergabung di dalamnya untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan beberapa sumber informasi yang disediakan oleh antar pengguna satu sama lainnya. Lalu yang kedua itu adalah search engine. Jadi ini yang mungkin sering kita lebih akrab pakai. Kalau www itu mungkin tidak terbatas kepada barang-barang. Kalau search engine ini kan lebih kepada contohnya Google, Bing, Baidu. Mereka merupakan satu jenis aplikasi yang dimana kita itu
bisa bilang mesin pencari informasi. Kita mau mencari suatu informasi dengan lebih mudah, tinggal pergi ke search engine ini, dia akan merangkum sesuai dengan penggunaan keyword-keyword tertentu. Tapi kalau misalnya di www itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya luas, tidak hanya untuk mencari informasi. Misalnya untuk belanja baju, kita bisa pergi ke www, misalnya H&M, atau mungkin www.gu, net, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih luas sifatnya daripada search engine. Lalu yang ketiga itu adalah blog. Jadi blog ini merupakan singkat sebenarnya jurnal yang dimana dia itu memungkinkan kita untuk melakukan sistem penulisan seperti diary atau sesuatu yang bersifat runtut dan kronologis, karena memang jatah atau batas teksnya itu cukup panjang, dan biasanya memang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat untuk curhat, tempat untuk men-sharing suatu informasi secara lebih rinci, tidak seperti Instagram yang memang captionnya terbatas panjangnya. Tapi kalau di blog ini memang khusus untuk orang yang memang ingin menceritakan sesuatu. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya blog saat ini itu bisa membuka peluang kerja bagi orang-orang yang memang ingin dengan serius menggeluti bidang penulisan, lebih ke arah penulisan yang di bidang traveling atau food atau culinary, lifestyle seperti itu. Ya makanya kita sering dengar istilah orang-orang sebagai blogger gitu. Jadi contoh-contohnya itu tidak hanya yang B ini, ada samping kanan ini kan ada dua logo. Jadi yang paling atas itu adalah situs blogger, BLOGGER, itu merupakan yang paling pertama website blog yang bisa kita akses secara free. Lalu setelah itu juga ada WordPress, yang keduanya ini sampai sekarang masih digunakan aktif sebagai dua web blog yang bisa kita pakai untuk melakukan kegiatan blogging tadi itu. Saya sambil absen sebentar ya. Oke, yang berikutnya itu adalah social media sites. Ini mungkin yang paling kita sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan situs, platform, dan jasa online yang memang fokusnya mereka itu untuk membuat kita terkoneksi dengan jaringan sosial lain tanpa batasan waktu, tempat, yang dimana kita saling membagi aktivitas kita, informasi mengenai hobi kita, latar belakang kita, dan dunia kerja atau realitas di sekitar tempat tinggal kita. Maka dari itu kalau kita lihat memang kebanyakan social media itu emang isinya berkaitan dengan hal-hal yang lebih bersifat personal yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan teman kita atau keluarga kita gitu. Nah, dalam cakupan yang lebih luasnya lagi, sekarang social media itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk meluapkan emosi, meluapkan perasaan, atau meluapkan kesukaan kita, tapi oleh beberapa perusahaan pun bahkan mereka melirik social media ini sebagai salah satu syarat bagi mereka untuk meloloskan seseorang ketika ingin meng-hire orang untuk masuk atau tidak dalam sebuah pekerjaan baru gitu. Karena biasanya social media itu bisa mencerminkan kira-kira karakter orang ini, sifat orang ini, cara kerja orang ini itu seperti apa. Lalu juga bisa kelihatan kira-kira aktivitas yang sering dilakukan, lalu mungkin pengalaman-pengalaman dia terkait dengan kegiatan profesional atau bidang-bidang keahlian dia, itu semua akan terlihat dari social media mereka. Maka dari itu perlu kita sangat cermati bahwa penggunaan sosial media itu zaman sekarang tidak boleh sembarangan apapun kita post, tidak melakukan filter terlebih dahulu. Jadi harus kita pikirkan matang-matang, jangan sampai hal-hal yang terlalu personal atau hal-hal yang cukup ambigu dan bisa membuat orang, masyarakat itu bertanya-tanya atau membuat perspektif yang macam-macam tentang kita, itu sebaik mungkin untuk kita tidak pertimbangan kembali untuk tidak dipost di sosial media. Karena sosial media ini kan bersifat kamu bikin account tapi semua orang itu bisa lihat, bahkan walaupun kita hapus sekalipun server, sistem server itu, website itu masih akan menyimpan data-data kita gitu. Jadi itu mengenai social media sites. Lalu yang berikutnya adalah
Content sharing. Jadi content sharing site ini memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk berbagi konten. Contoh-contohnya itu misalnya adalah YouTube, lalu juga ada Dropbox, ada juga Google Drive, di mana kita bisa saling membagi link, lalu ketika kita buka link, orang itu sudah kita beri akses untuk bisa membuka link itu, jadi mereka bisa juga menikmati data-data berupa teks, atau mungkin video, ataupun foto-foto yang kita ingin sampaikan kepada mereka gitu. Mungkin karena misalnya kalau lewat email kan keterbatasan jumlah megabyte-nya itu kan tidak terlalu banyak, tapi kalau menggunakan Dropbox itu kan lebih gampang karena dia lebih besar kapasitasnya. Lalu juga kalau di YouTube kita bisa men-sharing satu informasi dalam bentuk sesuatu yang lebih inovatif dan kreatif, lalu kemudian bisa dinikmati atau ditonton oleh masyarakat luas secara gratis gitu. Jadi itu kurang lebih mengenai content sharing file. Lalu yang berikutnya adalah VoIP atau singkatan dari Voice Over Internet Protocol. Jadi VoIP ini merupakan aplikasi internet yang dimana dia itu merupakan satu aplikasi yang memberikan kemudahan bagi kita sebagai orang atau sebagai user untuk melakukan pemanggilan telepon dengan menggunakan koneksi internet. Jika dibandingkan dengan jaringan telepon kabel, itu jaringan koneksinya lebih lebar, bisa menangkap sinyal suara yang lebih banyak. Nah, contohnya ini banyak. Misalnya ada Line call, WhatsApp call, Skype call, beberapa situs social aplikasi chatting yang kemudian juga menawarkan voice calling. Jadi ini nama teknologinya itu disebut sebagai VoIP atau Voice Over Internet Protocol Video Calling. Lalu yang ketujuh itu adalah online game. Jadi ternyata gaming ini juga merupakan tapi awalnya permainan online ini dikenal namanya MUD atau Multi User Dungeons, karena memang pada dasarnya untuk bermain online game itu membutuhkan lebih dari satu user untuk bisa saling terkoneksi satu sama lain, baru jadi seru gamenya. Lalu kemudian MUD ini namanya berganti menjadi MMO atau Massively Multiplayer Online, yang memang artinya kurang lebih spesifik lagi ingin mendefinisikan bahwa ketika kita bermain online game itu akan ada multiplayer atau player dalam jumlah yang masif atau yang besar. Jadi itu singkatannya MMO. Dan banyak sekali juga penelitian-penelitian komunikasi banyak melakukan penelitian terhadap orang-orang yang bermain dalam MMO ini sendiri, yang sering disebut sebagai MMO RPG. Jadi itu adalah istilah, singkatannya dari Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Ketika memang biasanya orang-orang peneliti ingin coba melihat bahwa ada pertukaran dan proses pergantian peran dalam melakukan game online berbasis multiplayer ini. Jadi mereka ingin meneliti sifat-sifat orang, karakter orang ketika bermain online game dan orang yang tidak bermain online game itu perannya dalam lingkungan sosial itu apakah ada perbedaan atau enggak. Biasanya mereka akan menggunakan istilah MMORPG ini. Contoh-contoh game online yang multiplayer kayaknya sudah saya tidak perlu sebut banyak sekali, tapi yang pernah menjadi viral di Indonesia itu adalah permainan Pokemon yang dimana itu memang memungkinkan adanya semua user untuk saling terkoneksi, lalu kemudian mencari bola Pokemon bahkan di lokasi-lokasi real atau lokasi nyata itu tergambar dari, bisa tertangkap dari aplikasi game si Pokemon itu sendiri, yang sampai sekarang saya juga kurang tahu sih apakah masih viral atau enggak, tapi yang jelas game ini merupakan salah satu jenis MMORPG atau online game. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana lalu internet tidak hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi, berinteraksi dengan orang lain, atau untuk bermain tadi di online game, tapi juga sebenarnya internet ini digunakan atau dipertimbangkan sebagai sarana yang membantu
kita sebagai manusia untuk melakukan pertukaran dalam hal ini adalah untuk penggunaan bisnis atau untuk urusan-urusan komersil gitu. Dan ini ada istilahnya dalam dunia bisnis itu sering disebut sebagai e-commerce, yaitu adalah tindakan komersial atau bisnis yang didasarkan dengan basis elektronik gitu. Nah, di sini e-commerce ini memiliki dua jenis, adalah pertama itu B2C dan kedua adalah B2B. Jadi yang pertama adalah B2C. B2C ini merupakan perusahaan yang memang menjual langsung barangnya ke konsumen. Sedangkan kalau B2B adalah perusahaan yang memang menjual produknya tidak langsung ke konsumen tapi ke perusahaan tertentu. Contoh-contohnya misalnya kalau B2C itu ya mungkin ketika kita melihat orang menjual makanan di gerobak, ya mereka membuat usaha makanan itu bisa gado-gado yang mereka langsung jualkan gado-gado itu untuk dimakan oleh orang yang membelinya. Kalau B2B itu lebih kepada misalnya orang menjual mungkin bahan dasar kain, lalu kemudian dia jualkan kepada perusahaan yang memang membuat baju dan beberapa alat fashion lainnya gitu. Jadi tidak langsung kepada konsumen gitu. Lalu yang ketiga ada juga istilah baru di mana setelah ada perkembangan web 2.0, istilah bisnis itu tidak hanya B2C dan B2B lagi, tapi sudah bisa merangkup C2C atau customer to customer atau consumer to consumer. Ini contohnya adalah kalau kita lihat di Amazon, Bukalapak, Tokopedia, ini merupakan beberapa situs e-commerce yang memungkinkan kita sebagai user atau sebagai pengguna untuk kemudian bisa membeli produk yang ada di situ, dan bahkan kita bisa juga berperan sebagai penjual ketika kita mungkin punya barang bekas atau barang-barang tertentu yang pengen kita jual karena tidak mau tidak terpakai atau salah beli, ukurannya nggak pas, lalu kita ingin jual kembali ke orang, itu bisa kita lakukan melalui aplikasi e-commerce ini. Jadi itu yang dimaksud dengan kegiatan C2C. Nah, lalu di sini ada juga istilah yang namanya monetize web. Jadi monetize web ini adalah sebuah istilah yang dimana kita mencoba untuk mengkomersialisasikan website kita kita pribadi gitu. Kan banyak kita tahu bahwa di zaman web 2.0 serba digital ini banyak orang yang membuat website pribadi mereka untuk men-share informasi. Mungkin ketika mereka public figure, mereka blogger, mereka membuat website mereka sendiri, misalnya anasiantar.com atau mungkin food blogger anakjajan.com dan lain sebagainya macamnya, atau ketika mereka menggunakan channel YouTube sebagai salah satu channel untuk dengan aktif mengupload konten-konten mereka gitu. Nah, YouTube ini sendiri memungkinkan masyarakat itu untuk bisa menguangkan account mereka. Nah, caranya adalah dengan melakukan kegiatan monetizing web ini. Nah, kegiatan penguangan channel YouTube itu sendiri tidak lepas dari Google, karena memang pada dasarnya YouTube itu bekerja sama atau satu bagian dari Google. Jadi untuk bisa mengkomersialisasikan account mereka itu harus dikaitkan dengan Google AdSense dan AdWords ini. Nanti kita akan jelaskan apa itu AdSense dan AdWords. Tapi yang jelas tidak bisa semua orang sembarangan asal melakukan kegiatan monetizing web ini. Beberapa dari mereka yang sudah memenuhi syarat tertentu yang bisa, misalnya ketika mereka sudah mencapai 100.000 view dalam satu video mereka, atau kalau mungkin dalam bentuk teks atau bacaan itu mungkin ketika sudah ada 100.000 pembaca yang sudah mengklik link artikel mereka. Jadi ada syarat tertentu minimal yang harus dihit atau dicapai untuk bisa membuka account mereka dari account orang biasa ke account yang berbasis komersil gitu. Nah, cara untuk mengkomersilkan atau istilah-istilah komersil dalam Google yang bisa diberikan atau yang mereka tawarkan kepada kita itu ada dua. Pertama adalah AdSense. Jadi si AdSense ini adalah sebuah istilah di mana itu merupakan perwakilan antara pemilik
situs melalui pihak ketiga untuk memasang iklan di situsnya. Jadi ini merupakan kalau kita lihat di YouTube itu cara gampangnya, ketika kita lihat bahwa dalam satu video tiba-tiba di tengah kita bisa lihat ada iklan di situ yang mengganggu, entah itu iklan yang bisa di skip atau iklan yang tidak di skip gitu. Jadi itu akan tergantung dari kesepakatan antara pemasang iklan dan juga antara kita sebagai pembuat konten video tersebut. Nanti akan dihitung uangnya dari berapa lama orang itu menonton iklan tersebut. Makin panjang itu akan semakin menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pengiklan maupun kepada si yang pembuat video itu sendiri. Lalu yang kedua adalah AdWords. Ini adalah proses kerjasama antara pemasang iklan dan Google. Jadi kalau tadi itu kan pemasang antara orang, misalnya saya membuat konten video mengenai jalan-jalan Jogja. Jadi kalau AdSense itu kerjasamanya antara saya dan perusahaan iklannya, misalnya Traveloka gitu. Tapi kalau misalnya AdWords itu tidak melibatkan saya sebagai pembuat konten video Jogja tadi, tapi itu adalah diskusi antara Google sebagai perusahaan yang memberikan uang tersebut dan pemasang iklan. Jadi itu perbedaan antara AdSense dan AdWords pada umumnya. Lalu berikutnya adalah kita melihat bahwa semakin kesini kan aplikasi internet itu bisa kita lihat memberikan banyak dampak atau impact kepada lingkungan sosial. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu-satu apa itu impact atau implikasinya terhadap realitas atau lingkungan sosial. Yang pertama itu adalah dari pemberitaan. Jadi di pemberitaan itu sendiri pun jadi memiliki satu jenis model baru yang baru tercipta setelah adanya si internet ini. Jadi seperti yang tadi kita juga sempat bahas bahwa orang-orang sekarang bisa menikmati suatu artikel atau berita itu tidak hanya dari website resmi satu institusi atau perusahaan media, tapi mereka juga bisa menikmati itu dari blog atau website atau WordPress atau Kompasiana. Jadi itu yang dimaksud dengan model baru pemberitaan. Orang itu tidak harus membaca berita dari institusi resmi, dan orang itu, orang awam biasa itu bahkan bisa berperan sebagai orang yang membuat berita. Jadi siapapun masyarakat yang memang sudah membuat account di satu website blogging, mereka bisa berperan sebagai orang yang memproduksi berita gitu. Jadi itu merupakan salah satu inti dari model baru pemberitaan yang poin pertama ini, yang ingin mengatakan bahwa internet ini sangat memudahkan orang untuk bisa mengakses berita dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita di sini blog itu bisa digunakan sebagai salah satu media untuk bisa memfasilitasi kita yang ingin beropini atau kita ingin berpendapat mengenai beberapa topik yang lalu kemudian dulu di media konvensional mungkin susah untuk mengekspresikannya. Kalau di koran mereka pasti opini itu akan diseleksi yang terbaik, 5 yang terbaik atau 6 yang terbaik, sedangkan yang mengirim opini itu beratus-ratusan orang atau beribu-ribuan. Tapi kalau sekarang kita bisa mengutarakan opini kita sendiri dengan bebas tanpa perlu menunggu seleksi dari media-media koran ataupun media-media TV dan lain sebagaimananya. Jadi itu untuk poin pertama, modal baru dari pemberitaan. Lalu yang kedua adalah minimnya gatekeeper. Jadi kalau kita lihat, kita coba bandingkan, kalau di media dulu atau media konvensional seperti TV ataupun koran cenderung lebih banyak gatekeeper atau orang-orang yang berfungsi sebagai pemfilter berita, entah itu editor, penyunting. Sedangkan kalau di media sekarang, media online terutama, itu hampir tidak ada gatekeepernya, karena memang berita itu, informasi itu banjir dan sangat banyak, sehingga juga susah untuk bisa memfilter informasi-informasi yang terlalu banjir dan banyak ini. Lalu yang kedua adalah mungkin mempertimbangkan bagaimana mudahnya sebuah perusahaan untuk membuat sebuah berita secara dengan media online, karena mereka bisa ada fitur setelah mereka posting, kalau ada kesalahan mereka tinggal edit dan kemudian ganti kesalahannya dan lalu kemudian post lagi. Jadi karena kemudahan itu membuat beberapa orang yang bekerja awalnya mungkin di media
koran dulu mereka mungkin bekerja sebagai editor, ketika sudah media koran itu berubah menjadi media online, ya mereka merasa tidak perlu lagi bekerja seperti demikian karena mereka tinggal edit dan langsung sudah jadi berita yang diganti informasi yang salahnya. Maka dari itu di sini fungsi gatekeeper dirasa oleh media-media online itu jadi tidak terlalu penting dan tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga masih terkait adalah terkait dengan adanya internet, informasi itu bisa diproduksi dan diterima oleh siapa saja, kapanpun dan di mana saja. Jadi entah itu mengenai ekonomi, perbankan, bisnis, semuanya itu dapat kita buka, dapat kita akses dengan mudahnya. Dan pasti informasinya pun tidak hanya 1, 2, 10, tapi sangat beragam dan banyak sekali gitu loh. Dan tingkat kredibilitasnya itu pun bisa kita ukur sendiri berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya, atau mungkin berdasarkan lembaga-lembaga yang atau pihak-pihak yang memposting sumber informasi tersebut. Lalu yang keempat adalah privasi. Ini juga cukup penting ketika kita sadar bahwa dengan adanya social internet, jaringan internet yang merambah di lingkungan masyarakat web 2.0 ini membuat tingkat privasi kita itu semakin terbatas, semakin perlu dijaga. Karena pada dasarnya semua informasi tentang kita, apapun yang kita posting ke masyarakat luas, itu akan disimpan oleh data storage internet, dan itu bisa dibuka kapan saja dan oleh pihak siapa saja yang memang mempunyai hak untuk membuka akses data tersebut. Jadi ini yang tadi juga sempat saya bahas di poin sosial media, di mana kita benar-benar harus mempertimbangkan lagi dengan jernih dan matang apa saja informasi yang bisa dan layak untuk kita unggah untuk publik dan apa yang harus kita simpan untuk kebutuhan pribadi gitu. Lalu yang kelima itu adalah eskapisme dan isolasi. Dilema kehadiran internet ini juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan di mana internet itu bisa atau dapat memisahkan para penggunanya dari interaksi dengan orang lain. Jadi ketika kita tahu bahwa kebanyakan orang yang adiktif atau terlalu ketagihan dengan dunia internet itu, bahkan kita lihat mungkin dari beberapa artikel atau mungkin film, banyak sekali gambaran-gambaran atau scene yang menggambarkan bahwa ada orang-orang tuh yang benar-benar ingin mengurung diri dari kehidupan sosial atau realitas sosial karena mereka merasa sudah nyaman dengan dunia internet. Misalnya orang-orang yang memang ingin bekerja, mereka sudah bekerja tapi mereka tidak bekerja keluar rumah, tapi mereka bekerja dalam rumah dan hanya beraktivitas di dalam rumahnya sendiri karena mungkin mereka merasa sudah nyaman, atau mungkin mereka memiliki pengalaman yang tidak baik dengan lingkungan sosial, terlalu banyak orang yang menjudge mereka atau segala macam, dan akhirnya membuat mereka terisolasi dalam dunia internet gitu. Kebanyakan ini terjadi karena orang misalnya terlalu ketagihan dengan main game atau ketagihan dengan chatting online dengan orang di dunia maya, lalu kemudian mereka merasa saking asiknya mereka tidak merasa perlu lagi untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang di luar, di dunia nyata gitu. Jadi ini juga cukup penting, yang cukup meng-highlight kira-kira dampak internet yang bisa cukup membahayakan, di mana tahapan isolasi ini tentu akan membuat kita menjadi tidak peka dan tidak terlalu mahir lagi nanti ketika terjun di dunia nyata atau dunia sosial. Kita tidak bisa membedakan mana hal-hal yang bisa dilakukan di dunia maya dan mana yang bisa dilakukan di dunia nyata. Lalu kemudian ini pembahasan berikutnya adalah mengenai bagaimana kira-kira para peneliti itu memprediksi bagaimana kedepannya internet ini akan lebih berkembang lagi. Jadi ada istilah yang namanya Evernet di sini, di mana katanya para peneliti
Ethernet ini merupakan satu istilah yang dimana dia itu merupakan penerus dari internet yang nantinya dapat melakukan konvergensi dari alat-alat informasi berbasis tanpa kabel atau non-kabel, pita lebar dan benda-benda lainnya yang dapat menghasilkan seseorang terkoneksi secara terus-menerus dengan adanya internet. Dan itu katanya juga, kata peneliti mereka bilang bahwa kalau kita sudah terjaring dengan Ethernet ini, kita tidak perlu lagi melakukan aktivitas sign in, sign up ataupun log on ke dalam internet, dan kita akan memiliki perangkat yang memiliki chip komputer secara otomatis untuk bisa membuat kita langsung dan secara kontinu atau terus-menerus terkoneksi dengan orang lain gitu. Jadi tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak, tapi mungkin-mungkin saja bisa terjadi karena yang namanya masa depan kemahiran teknologi itu datang dari imajinasi. Jadi itu kurang lebih pembahasan mengenai internet. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan konvergensi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi, berikutnya adalah pembelajaran mengenai konvergensi media. Jadi, fenomena perubahan itu kan terjadi dalam dunia komunikasi, khususnya di bidang kita yang kita pelajari ini lebih kepada dunia jurnalistik gitu, dunia pemberitaan, di mana berita itu kita sudah pelajari merupakan segala sesuatu yang terkait dengan perubahan sosial, perubahan yang paling besar dan tidak diharapkan yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Nah, di sini sebagai fenomena yang besar dan luas, kita perlu mempelajari yang namanya istilah konvergensi media. Jadi konvergensi media itu nanti kita akan pelajari melalui gambar panah ini, yang dimananya ada meliputi proses cross promotion, cloning, competition, content sharing, dan convergence. Yang pertama itu adalah tahapan cross promotion. Jadi di tahapan cross promotion ini kita mencoba untuk menelaah perusahaan lain atau perusahaan kompetitor yang lalu kemudian memang dirasa memiliki keterkaitan dengan perusahaan kita, nilai-nilainya atau mungkin cara membuat beritanya mungkin dalam konteks perusahaan media massa. Lalu kita di situ akhirnya memutuskan untuk melakukan promosi silang dengan perusahaan tersebut. Lalu di tahapan kedua masuk ke tahapan cloning. Jadi tahapan cloning ini adalah tahapan seperti namanya cloning, berarti kita melakukan penduplikasian. Lalu yang ketiga itu adalah competition, di mana kita mencoba untuk setelah tadi kita bekerja sama dengan perusahaan itu, kita menduplikasi apa yang perusahaan itu kita anggap bagus atau kita anggap baik. Lalu di sini terjadi yang namanya tahapan competition, kita mencoba untuk berkooperasi, kooperatif plus competition. Jadi kooperasi itu adalah singkatan dari cooperation dan competition gitu. Jadi kita sesambi bekerja sama dengan mereka, berpartner dengan mereka, kita juga melakukan kompetisi, mencari cara dan ruang untuk bisa berbeda dari mereka gitu. Jadi itu yang tahapan competition. Lalu masuk ke tahapan di mana kita juga sambil melakukan konvergensi itu, kita pasti akan melakukan kegiatan sharing konten. Beberapa konten yang kita punya dan mereka punya, kita sama-sama saling gunakan untuk kebutuhan bersama. Dan setelah empat itu kita lakukan, itu secara penuh kita bisa lakukan sebagai, kita bisa bilang itu sebagai tahapan konvergensi gitu. Jadi kita akan masuk lebih dalam lagi kira-kira pembahasannya seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah konvergensi teknologi. Jadi kurang lebih konvergensi teknologi ini ingin mengatakan bahwa konvergensi ini merupakan campuran dari industri media yang kemudian menyatu dan tampil bersama sebagai hasil dari bentuk komunikasi yang sudah termediasi secara digital. Beberapa faktor yang berperan penting dalam konvergensi itu pasti adalah teknologi. Makanya dibilang di sini sebagai konvergensi teknologi.
Lalu yang kedua adalah multiple media. Jadi bentuk lain dari kegiatan konvergensi itu adalah dengan melakukan kegiatan multiple media ini. Ya, itu adalah nama lainnya adalah definisinya adalah kita mengambil konten dari media tradisional dan lalu kita pakai lagi untuk media kita yang sifatnya online. Misalnya adalah ketika kita lihat di Kompas, itu kan dia banyak Kompas, ada Kompas TV, Kompas cetak, Kompas online. Nah, itu maksudnya kalau di multiple media ini adalah ketika misalnya kita Kompas online, kompas.com ingin mengambil materi berita dari Kompas cetak. Itu bisa kita lakukan karena kita masih dalam satu perusahaan yang sama. Kita sudah terkonvergensi. Jadi, itu yang maksud dengan multiple media. Lalu, yang berikutnya adalah kepemilikan. Ini merupakan dimensi lain dari konvergensi, di mana kepemilikan dari dua media atau lebih yang melayani pasar sama dengan entitas tunggal. Ini tadi juga terkait dengan contoh tadi, misalnya Kompas itu kan banyak perusahaan, tiga yang paling ternama dan mewakili tiga jenis media massa. Pada umumnya itu kan adalah cetak, TV, dan online. Jadi di sini Kompas itu paling pas, ada Kompas TV, Kompas cetak, kompas.com. Nah, di sini dimensi kepemilikan ini tidak memerlukan hal lain sebagai misalnya tadi koordinasi atau berbagi konten. Karena pada dasarnya mereka merupakan perusahaan yang sama. Jadi, membagi konten itu adalah sesuatu hal yang sudah harus dan lazim. Dan kerjasama atau koordinasi apalagi, karena mereka satu sama lain itu merupakan gabungan perusahaan yang sama. Jadi ya, mereka harus berkoordinasi gitu. Jadi, dalam tingkatan konvergensi di bagian kepemilikan ini, tahapan panah tadi yang bagian competition dan content sharing ini tidak perlu dilakukan karena pada dasarnya mereka sudah perusahaan yang sama gitu. Nah, ini tidak hanya dimiliki oleh Kompas aja ya, sebenarnya masih banyak media lain yang juga sama-sama terkonvergensi atau tergabung menjadi satu karena karena terdiri atas kepemilikan atau bisa kita bilang bosnya sama. Jadi itu misalnya TV One, dia punya koran sendiri, punya media online sendiri, terus juga Haritanu punya RCTI Global, terus dia punya radio juga, dia punya okezone.com, dan dia punya Media Indonesia dan lain sebagainya macam. Jadi itu yang mengenai kepemilikan. Lalu yang berikutnya adalah kolaborasi. Jadi ini merupakan jenis atau dimensi konvergensi lainnya yang dilihat dari kolaborasi media dengan media sebelumnya merupakan pesaing atau kompetitor mereka. Contohnya adalah ketika siaran berita malam TV menjadi berita utama dan headline di surat kabar yang beredar di pagi harinya. Bisa juga ini terjadi karena surat kabar menggunakan foto dari penyiar ramalan cuaca dari televisi untuk menambahkan personalitas dan kredibilitas pada ramalan cuacanya. Jenis kolaborasi seperti ini bisa dimulai dari adanya hubungan kooperatif atau hubungan kerjasama yang baik dengan kompetitor atau dengan perusahaan lain yang terjalin, lalu kemudian kolaborasi itu hubungannya sudah meningkat yang melibatkan mungkinnya kedua perusahaan untuk saling membuka informasi satu sama lain atau sharing konten. Tahapan sharing konten tadi saya sudah jelaskan di panahan yang di depan slide sebelumnya, yang pada akhirnya bisa sama-sama kedua perusahaan itu dengan cara mereka masing-masing mencapai tujuan korporasi dan membuka kesempatan atau keuntungan komersil gitu. Jadi itu yang mengenai kolaborasi. Kalau ini cukup banyak juga ya, kita bisa lihat di Media Indonesia ketika siaran-siaran yang ada pada malam hari itu pun masih bisa kita nikmati sebagai headline di pagi hari keesokan harinya. Yang itu dimana keduanya mungkin merupakan media yang berbeda perusahaannya, tapi mungkin fotonya atau dokumentasi videonya bisa sama gitu. Dan itu tidak serta-merta semuanya diperoleh dengan cara yang gampang. Kadang-kadang mereka perlu izin satu sama lain dengan perusahaan A atau B yang sudah dokumennya sudah mempublikasinya kan terlebih dahulu. Misalnya perusahaan Kompas sudah membuat siaran di malam hari, lalu mungkin besok harinya Metro TV ingin mengambil data-datanya, itu harus ada izin-izin tertentu.
ketika mereka sudah sepakat baru boleh ditayangkan gitu. Itu termasuk dalam konvergensi yang jenis kolaborasi. Lalu yang berikutnya ini adalah tahapan koordinasi. Jadi baik itu media-media yang dimiliki oleh kepemilikan tunggal atau bisa kita bilang orang yang hanya punya satu media ataupun orang-orang konglomerat yang punya banyak media, itu mereka semuanya bisa terlibat dalam praktik jurnalisme yang sifatnya sudah terkonvergensi. Bentuk umum yang sering disepakati itu adalah mencakup artikel berita, terus mungkin video, teks, dan segala macam bentuk informasi. Adapun motivasi orang-orang untuk berkoordinasi, itu adalah karena mereka butuh pencapaian yang lebih tinggi, atau mereka butuh informasi yang lebih banyak, mereka butuh kegiatan promosi yang lebih, sehingga maka dari itu muncullah motivasi mereka untuk merasa ingin bekerja sama atau ingin melakukan koordinasi dengan pihak atau perusahaan lain yang walaupun notabene itu merupakan pesaing mereka misalnya. Jadi kita akan lihat di sini ada tingkatan yang terjadi dalam sebuah konvergensi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu adalah tingkatan kita membagi daily tips dan information. Dalam tingkatan ini biasanya staff-staff itu akan melakukan pembicaraan atau diskusi yang di mana diskusi itu terjadi antara mitra kerja yang sudah terkonvergensi, misalnya perusahaan A dan perusahaan B. Lalu dalam tahapan ini mereka akan memperlihatkan cross platform sharing yang di mana cross platform sharing ini merupakan proses operasional berita yang terkonvergensi bergabung dalam kompetisi dan menyampaikan beberapa opini atau pendapat yang mereka pikir sebagai pelayanan yang lebih baik kepada para pengguna mereka. Jadi intinya tahapan negosiasi dan tahapan diskusi, kira-kira informasi apa yang harus dibuka untuk kedua pihak, ya, lalu bagaimana cara melakukan pelayanan yang lebih baik kepada khalayak atau konsumen gitu. Lalu tahapan kedua itu adalah tahapan sumber daya atau resources. Ketika satu platform media ini mencoba untuk meliput kasus yang sama yang telah dikumpulkan oleh media platform lainnya. Jadi misalnya ketika seorang fotografer berita mereka melakukan pemotretan kepada terhadap satu jenis tempat atau sumber berita. Nah, di sini biasanya fotografer itu akan membawa kamera video ataupun kamera untuk pemotretan ke lokasi syuting mereka. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber resources. Jadi mereka butuh fasilitas untuk bisa melakukan peliputan. Yang dalam kasus ini adalah fotografer butuh kamera untuk bisa meliput sumber informasi yang dia ingin cari gitu. Lalu masuk ke tingkatan ketiga, itu adalah tingkatan spot news. Itu ketika liputan berita yang terkonvergensi ini dapat terlihat ketika stasiun TV menghadapi penugasan yang bersamaan dengan liputan live atau liputan langsung. Staf surat kabar, situs berita online itu biasanya membantu mitranya dengan istilah flood the field with crews. Secara khusus ini biasanya juga bisa terjadi ketika kemampuan surat kabar yang menjadi mitra membawa sumber dari arsip surat kabar dan bagian riset ke dalam strategi liputan mereka untuk spot news dan breaking news. Jadi ini contohnya itu mungkin ketika satu stasiun televisi mereka ingin melakukan kegiatan peliputan kasus yang sama secara langsung, beberapa staf yang tidak langsung berada di lapangan itu bisa membantu mereka-mereka yang ada di lapangan untuk menyiarkan liputan live dengan equipment atau fasilitas atau mungkin dengan riset-riset informasi yang terkait dengan topik yang mereka ingin sampaikan. Lalu tahap
tahapan yang berikutnya adalah tahapan enterprise reporting. Jadi di tahapan enterprise reporting ini terjadi peristiwa pelaporan yang memberikan cerita eksklusif yang secara kebetulan dapat disampaikan secara langsung melalui beberapa jenis platform media, baik itu online, TV, maupun siar atau elektronik. Konvergensi pada tingkatan ini juga sering disebut sebagai publikasi bersama yang dilakukan secara terencana. Ketika misalnya editor dari satu media itu menyampaikan satu cerita yang sama dengan platform-platform atau model-model media yang berbeda-beda tadi. Intinya adalah penggunaan beberapa jenis media untuk menceritakan atau mempublikasikan satu jenis berita. Lalu tingkatan berikutnya itu adalah franchise. Ini adalah ketika reporter itu memberikan kontribusi secara rutin kepada media lain untuk menjalin satu hubungan yang terkonvergensi. Misalnya adalah ketika reporter yang bergerak di bidang misalnya healthy dan lifestyle, mereka membuat juga laporan untuk surat kabar ataupun media-media elektronik lainnya. Jadi di sini lebih kepada kalau tadi kan satu media mereka memutuskan untuk menggunakan media lainnya. Lalu kalau di yang tahapan franchise ini lebih kepada reporter atau awak-awak medianya yang lalu kemudian dipergunakan oleh media untuk bisa juga membuat peliputan di ranah lain, misalnya dari reporter kesehatan untuk ke bisnis atau reporter kesehatan untuk ke ekonomi, yang nantinya akan digunakan juga untuk beberapa kebutuhan platform media. Lalu yang tahapan berikutnya itu adalah tahapan public services, di mana di tahapan public services ini tingkatan konvergensi mencoba untuk memperlihatkan seluruh mitra media yang terkonvergensi itu terikat secara emosional dengan komunitas. Cara mereka untuk bisa terikat dengan nilai-nilai yang ada di komunitas ini adalah dengan cara misalnya menjelaskan nilai-nilai yang diinginkan publik atau yang dibutuhkan publik, sehingga akhirnya publik itu bisa paham dan mengapresiasi nilai-nilai tersebut. Bentuk nyata yang bisa kita lihat dari si public services ini biasanya adalah ketika platform media online, cetak, televisi, dan siar, lalu kemudian mereka mensponsori atau mendukung beberapa pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat atau forum komunitas, misalnya terkait dengan sosialisasi mengenai nilai-nilai tertentu, misalnya anti-narkoba, anti-free sex, dan lain sebagainya macamnya, yang kemudian itu nanti tidak hanya satu single media yang melakukan kegiatan tersebut, tapi kerjasama antara beberapa media yang melakukan tersebut. Jadi intinya konvergensi itu ingin mencoba mengatakan ada bentuk penggabungan atau kerjasama antara beberapa media, baik mereka yang tergabung dalam satu kepemilikan yang sama ataupun mereka yang terpisah-pisah merupakan media-media individual swasta yang berbeda-beda kepemilikannya, itu juga bisa melakukan kegiatan konvergensi yang tahapannya atau kapasitasnya itu akan berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan mereka ketika ingin melakukan si kegiatan konvergensi ini. Nah, tidak hanya media yang terkonvergensi, di sini juga ingin dikatakan bahwa khalayak sebagai konsumen dari konten-konten berita yang dibuat oleh media itu juga bisa terkonvergensi. Nah, cara mereka terkonvergensi itu seperti apa adalah misalnya kita melihat aktivitas yang namanya adalah CJ atau citizen journalism ini. Jadi kalau di semester lalu kayak saya sempat masukkan ini di pelajaran apa, saya lupa. Jadi intinya kegiatan CJ atau citizen journalism ini merupakan kegiatan di mana kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan peliputan terhadap satu peristiwa, entah itu peristiwa sosial, ekonomi, atau mungkin terkait dengan liputan feature, travel, apapun itu kita bisa membuat konten sebagai konsumen atau sebagai khalayak gitu. Nah, biasanya di contohnya itu kalau di TV ada program Net
CJ, di mana di program Net CJ ini di 15 menit terakhir biasanya mereka akan menampilkan tayangan-tayangan klip yang dikirimkan dari pemirsa. Itu sudah berupa paket berita yang sudah dibuat, diedit seperti berita pada umumnya di televisi, lalu kemudian akan dipilih yang mereka dianggap redaksi paling berbobot, yang paling mungkin penting atau menarik untuk disaksikan pemirsa yang lainnya gitu. Lalu kalau misalnya CJ, kegiatan CJ tidak di media televisi, itu bisa dilihat dengan tadi contohnya Kompasiana, di mana di Kompasiana itu kan merupakan salah satu bentuk website blogging yang dibuat dari grup Kompas, yang di mana dia memungkinkan orang-orang untuk membuat account dan nanti tinggal membuat berita di situ, mempost opini-opini mereka atau ide-ide mereka terkait satu topik, dan orang bisa menjadi public figure terkenal hanya melalui posting mereka di Kompasiana. Jadi itu kegiatan citizen journalism yang ingin mengatakan atau menyimpulkan bahwa pada akhirnya khalayak juga bisa punya hak untuk bisa memproduksi media atau bisa terlibat dengan proses-proses pembuatan berita atau penyimpulan suatu peristiwa, tidak hanya media gitu, tapi kita sebagai orang awam juga bisa. Perbedaan dengan situs konten seperti YouTube atau tadi seperti misalnya situs-situs sejenis YouTube yang itu perbedaannya adalah karena perusahaan media itu bereksperimen dan memperkenalkan konvergensi pada setiap tingkatan dari struktur organisasi umum hingga ke jenis aplikasi teknologi. Dan intinya kalau kita mau coba lihat, kalau di perusahaan-perusahaan media lainnya itu mereka masih ada kontrol dari kepemilikan media atau orang yang memiliki kepentingan di perusahaan mereka. Sedangkan kalau CJ ini dalam taraf tertentu bisa memiliki tingkat kredibilitas yang cukup tinggi di mata masyarakat karena independensi mereka dari kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kepemilikan gitu. Jadi konten-konten yang dibuat oleh masyarakat awam, kegiatan CJ yang dibuat oleh orang awam ini justru misalnya orang suka untuk baca atau orang bisa percayai karena dia lepas kendali dari media, benar-benar pure pendapat yang mereka tuangkan berdasarkan pengamatan atau pengalaman mereka masing-masing gitu. Nah ini ingin meng-highlight kira-kira bagaimana kedepannya nanti konvergensi media akan bergerak. Jadi pada dasarnya konvergensi media ini akan sangat ditentukan dari paradigma mengenai kenyataan bahwa kita itu akan bisa melakukan akses terhadap berita ataupun informasi di mana saja, kapan saja, dan informasi apapun kita bisa dapatkan setelah adanya konvergensi media ini. Nah, bagi media-media yang memang belum mengkonvergensikan media mereka, ada beberapa cara di sini yang bisa dilakukan oleh media. Yang pertama itu adalah harus dilakukan bentuk edukasi atau pembimbingan mengenai manajemen media yang terkonvergensi bagi sebuah perusahaan media yang memang belum terkonvergensi, untuk bisa mengubah cara berpikir orang-orang yang bekerja di dalamnya untuk lebih ke arah modern, lebih ke arah yang terkonvergensi gitu. Lalu yang kedua adalah dengan cara melakukan lokalisasi konten dengan melakukan pendekatan ke komunitas-komunitas tertentu. Misalnya mereka mendekati satu komunitas budaya A, budaya B, yang dimana itu pada akhirnya bisa mendorong media mereka untuk belajar mengenai satu komunitas tersebut, dan bisa juga mengakomodasi fleksibilitas dalam arus kerja digital. Lalu yang ketiga adalah mencoba untuk bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perubahan lingkungan, agar pada akhirnya mereka bisa lebih cepat dan lebih tangkas dalam mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat, apa saja yang dipikirkan
atau apa saja perspektif-perspektif yang dimiliki oleh masyarakat yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada berlangsungnya sebuah media gitu. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita pada malam ini. Teman-teman ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas? Tugas dua itu deadline-nya kapan ya, Kak? Tugas kedua ya? Saya sih sudah lupa sih. Kalian nanti coba cek di OL3 deh. Nanti saya coba bantu buka lagi deh. Setahu saya sih mestinya masih belum belum masih belum masih masih bisa sempat kerjain maksudnya. Nanti saya akan update di chat line aja ya. Saya juga lupa sih. Ada lagi pertanyaan sebelum saya mau jelaskan mengenai tugas lagi, tugas terakhir. Udah Kak, lanjut. Oke. Untuk nanti tugas 2 deadline-nya saya akan coba cek lagi. Nah, sekarang saya akan kasih tahu dulu tugas ketiga atau tugas terakhir kita di semester ini. Jadi tugas yang kali ini adalah tugas kelompok. Jadi saya minta kalian untuk bikin kelompok 2 orang, satu kelompok. Nah, nanti dua orang ini satu perwakilan saja saya minta kalian untuk bikin account Kompasiana atau blog atau WordPress bagi kalian yang belum punya. Bagi kalian yang punya tinggal pakai yang sudah ada. Jadi setelah kalian nanti bikin account WordPress atau blog atau Kompasiana itu, saya harapkan mereka kalian untuk mengupload opini yang kalian bikin. Jadi nanti opininya terserah topiknya mengenai apapun terkait dengan konvergensi media di Indonesia. Menurut kalian konvergensi media di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah terlalu banyak kepentingan konglomerat di dalamnya? Apakah itu atau justru menurut kalian konvergensi media di Indonesia itu sudah cukup ideal? Nanti kalian bisa mereferensi ini dari beberapa opini-opini atau artikel-artikel orang lain. Dan kalian bisa cakup masukkan itu sebagai sumber referensi kalian di artikel kalian sendiri gitu. Jangan lupa masukin sumber kalau misalnya memang kalian mengadopsi atau mereferensi sesuatu dari orang lain. Terus tulisannya ya minimal 500 sampai 1000 kata. Terus deadline-nya itu adalah kelas terakhir kita tanggal 16 Mei 2019. Penggunaan video, link, artikel, ataupun grafik, tabel, foto, dan hal-hal lain yang memang bersifat mendukung atau memperkuat opini kalian itu akan menjadi poin tambahan untuk tugas kali ini. Dan nanti kalau memang misalnya memungkinkan, saya harap ini kan deadline 16 Mei. Kalau memungkinkan nanti selesai lebih cepat, kita kan ada kelas TTM tanggal 5 Mei. 5 Mei kayaknya nggak mungkin sih. Jadi kalau gitu mungkin saya harapkan kalian sih nanti di kelas terakhir, walaupun kelasnya bentuknya online, nanti bisa kalian coba presentasikan, mungkin jelaskan ke saya perwakilan kelompok untuk coba masing-masing punya 5 menit untuk coba sampaikan ke saya dalam kelas online gitu sih, kalau bisa memungkinkan. Kalau tidak ya nanti tinggal dikumpul linknya kasih ke saya, nanti saya baca juga bisa gitu. Sampai di sini ada yang kurang paham mengenai tugasnya? Siap, paham nggak? Oke. Sekian untuk kelas hari ini. Jadi jangan lupa kalian masih ada tugas kedua dan tugas ketiga. Saya rasa deadline-nya cukup rasional, masih waktunya per tugas itu 2-3 minggu saya kasih waktu. Jadi semoga kalian bisa kerjakan dengan baik. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya di grup. Kita tutup dulu untuk kelas hari ini. Terima kasih udah teman-teman yang udah datang. Selamat malam.